Oke, Sporters, masih bersama saya Reotami dan juga Pia di Sport 1 Channel. Dan kita sudah berganti ruangan ya, ada di ruangan khusus ya. Ini adalah koleksi-koleksinya Pia. Kenapa sih suka tas dan aksesoris? Ya, karena apa ya, unik aja sih, aku suka aksesoris-aksesoris biar ganti-ganti gitu, aku suka. Gitu. Boleh tau gak tas yang mana aja nih yang paling berkesan? Saya ceritain. Kalau tas sih, aku sih berkesan ini ya. Itu kenapa tuh berkesan? Soalnya aku mungkin belinya waktu itu kan lagi pas pertandingan gitu, jadinya aku nyarinya juga susah gitu, jadi aku ini berkesan banget. Jauh lagi ya? Jauh gitu kan. Terus ada lagi tas yang lain? Terus aku ini tas ini ini berkesan buat aku sih, karena ini dibeliin suami aku. Wah, jadi itu ada spesial, jadi aku suka banget sih ini. Ya kan banyak banget nih tas-tasnya. Kamu bisa share sama pemirsa Sport Channel cara ngerawat tas yang simple seperti apa sih? Kalau ya pastinya sih kita harus punya ini ya, ininya jangan dilepas gitu. Jangan taruh sembarangan, soalnya kan takut debu atau sebagainya kan. Jadi lebih apa ya, dirawatnya benar-benar hati-hati deh gitu, biar nggak cepet rusak. Tapi kenapa sukanya tas? Kan ada yang sepatu gitu, kenapa milih tas? Kenapa ya? Karena kan kalau tas aku seneng aja karena dibawa-bawa terus ditenteng-tenteng gitu kan. Jadi aku suka aja kalau misalkan itu gonta-ganti atau warnanya yang gonta-ganti aku suka gitu. Kalau sepatu kan lebih nggak kelihatan kayaknya gitu kan. Nah kalau yang di belakang nih aksesoris? Ya kalau misalkan kalung-kalung sih emang karena aku apa ya, ini kayak maniak ya kalau kalung kayaknya sih aku. Jadi setiap ke mall kemana kalau ada kalung-kalung pasti aku beli gitu. Misalnya aku ke Thailand kan suka ada yang unik-unik, pasti aku beli gitu. Luar biasa, nggak boleh ngeliat kalung anggur. Iya benar, nggak boleh ngeliat kalung anggur. Oke, tambah seru ya perbincangan kita ya. Ternyata di balik kekuatan di lapangan terdapat sisi feminin. Wow, luar biasa. Oke, Sporters, nah biar tambah seru lagi saya hadirkan ya liputan yang khusus, yang unik, yang menarik khas Sport 1 Channel yang sudah disiapkan oleh tim Sport 1 Channel. Ini dia.